Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bagaimana kabarnya bapak-bapak semuanya? Sehat wal afiat. Alhamdulillah. Kita bisa mujalasah di kesempatan malam ini, hari Selasa, tanggal 9 Rabiul Tsani 1445 Hijriah, dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tidak ada nikmat yang paling besar, kebaikan yang paling banyak melebihi diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu. Rasul mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dia kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan ya ilmu agama. Dan ilmu agama yang paling tinggi, paling mulia adalah ketika seseorang itu meniti jalan para nabi dan rasul, para sahabat, orang-orang yang soleh. Itulah yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladina an'amta alaihim. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat. Nikmat apa yang mereka dapati melebihi nikmat mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam di atas dalil yang sahih. Para jamaah hafizakumullah, di sini ada orang Sunda jemaah? Hah? Enggak ada. Orang Indonesia semua. Hah? Yang penting kita berada di bawah negara Republik Indonesia. Baik jamaah, di waktu yang singkat ini ada tiga poin yang ingin saya sampaikan. Dan tiga poin ini tidak bisa teman-teman bapak-bapak keluar kecuali sudah hafal. Berarti nanti yang gak hafal tertahan di sini. Ya, tiga hal yang ingin saya sampaikan. Sebagaimana pamflet yang sudah tersebar, kita ingin membahas cukup tiga ciri saja orang itu bahagia. Kenapa Ustaz tiga ciri? Supaya gampang dihafal. Kalau 30 kebanyakan, ya enggak? Cukup di 3 saja. Realita kehidupan ini jamaah yang rahmati Allah, bukan apa yang kita inginkan. Kehidupan ini berjalan karena ada yang mengatur, ada yang mengendalikan. Karena itu seluruh alam yang besar ini dikendalikan, diatur begitu sempurna. Kita menyaksikan bagaimana baru saja matahari tenggelam, lalu datang bulan menyinari bumi. Kehidupan akan berubah seiring dengan titahnya. Tidak bisa malam mengejar siang, sebagaimana siang tak bisa mengejar malam. Kehidupan ini ada yang mengatur dan mengendalikan. Karena itu bermain dengan hidup ini tidak bisa kita lakukan kecuali melihat
bagaimana yang menciptakan, mengatur dan memainkan roda kehidupan ini. Ada orang dalam kehidupannya mungkin diberikan nikmat, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat istri, apalagi istrinya lebih dari satu, nikmat anak, nikmat pekerjaan, ya. Di sisi lain juga kita kadang harus merasakan dari semua nikmat itu hilangnya pekerjaan, hilangnya orang yang kita cintai, hilangnya kedudukan. Dan yang ketiga, kita pun akan terjebak pada situasi dan kondisi di mana kita tidak bisa menahan dari syahwat, gejolak hawa nafsu. Tiga hal ini jamaah adalah perkara-perkara yang senantiasa kita hadapi. Karena itu Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran bukan saja bercerita tentang dirinya, tapi juga bercerita tentang kaum-kaum terdahulu, agar itu menjadi ibrah, agar itu menjadi pelajaran. Lengkap sudah jamaah panduan kehidupan kita ini di dalam Al-Quran, kisah-kisah orang-orang terdahulu dari malaikat yang mentauhidkan Allah, dijanjikan dengan surganya. Bagi mereka yang melakukan kesyirikan, diazab, disiksa, bahkan kekal di dalamnya. Juga ada orang-orang terombang-ambing pada situasi dan kondisi keduanya, imma dia bertobat sebelum meninggal, ataupun kemaksiatan dan dosa ini terbawa oleh kematian. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam kitab Qawaidul Arba, Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala sebelum menyampaikan empat kaidah kesyirikan, belum menyampaikan mukaddimah yang sangat menarik. Mukaddimah ini menjadi judul kita. Apa kata beliau? Bahwasanya manusia ini tidak terlepas dari tiga hal. Ya, tidak terlepas dari tiga hal. Dan ini kesimpulan kajian kita. Kalau sudah kesimpulan, tinggal ditutup. Ya, idza an'ama syakara, wa idza batuliya sabara, wa idza adznaba istaghfara. Ada berapa? Tiga. Jika diberikan nikmat, bersyukur. Diberikan ujian, bersabar. Melakukan dosa, beristighfar. Ada berapa? Coba ulang semuanya bareng-bareng. Satu. Dua. Tiga. Masyaallah, udah beres kerjanya. Setidaknya konsepnya kita sudah tahu seperti itu. Baik, kita lihat bagaimana jemaah. Kata beliau, fahadihi thalatha unwanus sa'adah. Tiga poin ini menjadi bekal, ciri, jalan kebahagiaan orang-orang yang beriman. Coba kita lihat yang pertama. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Jamaah, apa sih yang dimaksud dengan nikmat ini jamaah? Seringkali orang mendefinisikan kebahagiaan, ya, itu berkaitan dengan materi. Orang rumahnya luas bak istana, kendaraannya bagus, ya, tanahnya sejauh mata memandang, ya. Ketika seperti itu, kita ini yang pakai sepeda melihat, ya Allah, bahagia sekali bapak itu, sudah rumahnya luas, ya, kemudian juga tanahnya banyak, pekerjaannya mapan.
timbul di mindset kita menyangka bahwa seorang itu bahagia, padahal dia pergi ke masjid ya hampir saja salah jalan. Kenapa? Tunggakan rumah sudah 2 bulan, ya. Kemudian tanah yang banyak itu ternyata sengketa, dan dia berada di ujung tanduk di PHK. Ya, hanya kita melihat dari luarnya saja bahwasanya itu kebahagiaan. Di sisi lain kita memperhatikan ada orang, masya Allah, celananya bolong atasnya. Kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Ya, kusut, bermuka masai, rambutnya tak terurus. Ya, dia datang ke masjid. Lalu kita bergumul, alhamdulillah, ya, saya lebih bahagia, saya lebih beruntung dibandingkan dia. Hanya sebatas penampilan saja kadang kita menilai orang. Ternyata penilaian seperti itu, jamaah, juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang 3 kali dia datang kepada Rasul dan Rasul mengatakan, ya, bagaimana terhadap orang ini? Rajulun miskin dan seterusnya. Bagaimana yang ini? Ini orangnya, kalau dia berbicara didengar, kalau dia khitbah diterima. Tapi kata Rasul, inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna Allah yanduru ila kulubikum wa amalikum. Nah, di sini jamaah, bahwa kita harus tahu kebahagiaan itu seperti apa, sehingga kita tidak direpotkan, tidak disibukkan dengan menilai orang lain. Karena kebahagiaan itu, jamaah, tidak mahal. Coba kalau kebahagiaan itu ada di Pulau Bali, kami di Jawa kesengsaraan itu senantiasa ada. Betul enggak? Pokoknya kalau pengen bahagia ada di tempat di Bali, kami yang di Jawa gimana? Kalau kebahagiaan itu ada pada jabatan, lah kita ini tidak punya jabatan. Kalau kebahagiaan itu, kata para laki-laki, punya istri yang cantik, lah kita biasa aja. Kalau kebahagiaan itu pada jabatan, enggak semuanya di sini nyalek. Betul enggak? Tapi kata Allah tabaraka wa ta'ala, muara dari kebahagiaan itu ada pada hati. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, dan Rasul mengatakan at-taqwa hauna. Takwa itu ada dalam hati. Hati seperti apa yang bahagia? Tadi yang 3. Coba kita runutkan contoh-contoh. Kalau diberikan nikmat, ia bersyukur. Jamaah, dalam Al-Quran Allah menyebutkan 2 orang yang kaya raya dan berkuasa di dalam Al-Quran, dan itu mukmin, yaitu Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Kemudian juga selain orang Muslim juga diberikan kepada Namrud, diberikan kepada Bukhtanasar. 2 orang ini adalah yang berkuasa dari timur sampai barat tapi kafir. Artinya kalau berbicara jabatan dan kekayaan, toh nyatanya Allah Ta'ala memberikan itu kepada yang mukmin, kepada yang kafir. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, ketika diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah wa ta'ala, pertama, dia akan mengagungkan yang memberinya, bukan membanggakan diri sendiri. Masya Allah, rumah antum ini besar, desainnya bagus, ya anak arsitek. Ya, ini sudah runtuh semuanya, sama. Antum ini kaya, ya babeh anak ini tajir, dapat warisan. Ini kata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Tauhid, di antara ciri syirik asghar ini adalah menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah.
ya'rifuna ni'mata rabbih thumma yunkirunaha. Ia tahu bahwa semua ini adalah pemberian Allah tapi mengingkarinya. Kata para ulama, bentuk pengingkaran itu tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, rukun yang kedua, mengakui dengan hati. Ya, bahwasanya la haula wala quwwata illa billah. Tidaklah kita mampu mendapatkan kenikmatan kekayaan ini dan terhindar dari kemiskinan dan kepapaan kecuali kekuatan dari Allah. Yang ketiga, dengan lisan, yaitu senantiasa berzikir, mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kenikmatan. Dan yang terakhir, nikmat yang diberikan kepada kita ini sebagai sarana beribadah kepada Allah dengan anggota badan kita. Karena itu ketika kita mendapatkan rizki dari pekerjaan yang halal, maka konsekuensinya adalah membelanjakan dengan perkara-perkara yang halal. Dan di akhirat akan ditanya, masalah harta ini min aina iktasabahu wa fima anfaqtahu, dari mana dan dikemanakan. Ini hati-hati, sumbangan ke masjid gede, hasil apa? Komisi korupsi. Ini tidak boleh. Pekerjaannya halal, tapi apa? Beli yang haram. Tidak boleh. Karena itu kata Allah tabaraka wa ta'ala, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Kalau kita hitung, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ini hitung nikmat-nikmat Allah ini, enggak akan selesai menghitungnya. Nikmat pada diri kita ini, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Nikmat bernafas, kita baru tahu berharganya nafas ketika COVID. Berapa per tabung, Pak? Hah? Di sini mantan COVID semua, Pak. Susah nafas. Nafas susah, gak bisa keluarin nafas dari belakang juga bermasalah. Berapa banyak orang pengen kentut, pengen buang hajat, harus bayar. Ya, bagaimana nikmat melihat, nikmat berkedip. Berkedip itu nikmat. Coba melotot terus. Ya, atau kedip terus. Kita mungkin nabrak. Ini nikmat. Jadi seluruh badan yang kita dapatkan adalah nikmat. Ada enggak orang mau? Ini ada uang 10.000 US dollar, tapi matamu dicongkel. Milih mana? Jemaah, milih mana? Mendingan dikasih 10.000 US dollar dan mata utuh. Betul enggak? Gigi kita ini berapa harganya? Ada enggak di warung kopi? Enggak ada. Dicabut saja kalau yang depan 1 juta. Kami di Cianjur cabut 1 juta yang depan. Kalau yang belakang 3 juta. Gigi kita padahal dicabut. Setelah itu dijual enggak? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Saking apa? Mahalnya sehingga enggak ada yang beli. Ini nikmat. Konsekuensinya kata Allah, fasholli lirabbika wanhar. Karena itu sembahlah Allah, berkorbanlah untuk Allah. Ini konsekuensi ketika mendapatkan nikmat ini semua adalah kita harus beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan semua kenikmatan-kenikmatan dunia ini, semuanya diberikan. Dan ketika
Beliau diberikan semuanya, tentu ada hobi. Di antara hobinya yaitu apa? Naik kuda. Karena naik kuda itu beda dengan naik unta, apalagi naik domba. Naik kuda itu yakni iftikhar, yakni punya kebanggaan, sehingga melalaikan si kuda tadi dari berzikir kepada Allah untuk mengingatnya dalam sholat. Maka disembelih si kuda tadi. Kenapa? Karena sudah melalaikan. Motor-motor antum ini yang berjajar, kalau melalaikan antum dari beribadah, mendingan diwakafkan ke masjid atau dijual. Nikmat itu ada harus konsekuensinya. Tapi apa kata Allah, wa qalilum min ibadiya syakura. Tapi sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah itu yang bersyukur. Karena itu jamaah, di akhirat dihuni oleh orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Tapi kalau orang yang bersyukur, contohlah mereka kaya, sulit hisabnya. Jangankan hisabnya, diaudit saja susah di dunia. Mendingan kaya atau miskin jamaah? Tapi kita nggak bisa ibadah haji kalau miskin, ya nggak? Miskin. Penduduk surga banyak orang. Nah kita ini perlu tadi bermain dengan orang-orang yang sudah sukses di antara kita. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, maka nikmat ini harus kita syukuri dengan ibadah. Bagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya kita tahu bahwasanya ketika ada namanya Ghazwatul Usr, perang Tabuk, perang yang sangat sulit di musim yang sangat panas, jarak yang sangat jauh, maka Rasulullah SAW menyampaikan yang kaya wajib untuk berinfak. Maka Utsman memberi dengan hartanya. Ya, memberi dengan hartanya. Sampai 1000 unta ditambah dinar, perlengkapan dan lain sebagainya. Orang miskin, adakah? Ada. Namanya Abu Uqail. Seberapa yang dia berikan? 1 sa' kurma. Maknanya untuk kita berinfak, untuk kita bersyukur, yang kaya dengan kekayaannya, yang miskin dengan kemiskinannya. Yang penting apa? Ketika kita diberikan nikmat, maka bersyukur. Ya, kita diberikan apa saja bersyukur jamaah. Diberikan pasangan dengan cerewetnya, dengan omelannya, dengan keluhannya. Ya, maka harus apa? Disyukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur nanti ditambah. Nanti dia apa? Ditambah. Ditambah bebannya, ditambah APBD-nya. Ya. Jadi kita harus bersyukur jemaah. Dibiasakan bersyukur. Dan itu diajarkan kepada anak kita, diajarkan kepada istri kita. Yang kedua, ketika diuji, diberikan yaitu apa? Ujian. Wa idza butuliya sabar. Meninggal dalam kondisi yatim. Apa, lahir dalam kondisi yatim. 5 tahun ibundanya meninggal. 7 tahun kakeknya meninggal. Ya, kehidupannya diurus oleh pamannya. Ya. Adakah yang segitir itu kehidupannya dibandingkan Rasul? Adakah yang punya penyakit seperti Nabi Ayyub? Sampai ditinggalkan oleh hartanya, oleh rumahnya, bahkan istri-istrinya meninggalkan. Lama zaman penyakitnya diuji. Ada yang diuji seperti Nabi Zakaria dengan tidak memiliki anak dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Sampai berdoa kepada Allah, Rabbi wahana al-'azmi minni syaiba wa sala
Ya Allah, aku ini dalam kondisi tulangku sudah keropos, ya, rambutku wasta'ala ra'si syaiba dan rambutku sudah menyala. Walam akun bidu'a ika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak pernah putus asa berdoa padamu. Wa mar'ati akira, dan istriku juga mandu. Ada di sini yang belum dikaruniai anak, udah sepuh seperti itu. Ternyata ada Nabi Zakaria. Ada diuji juga dengan apa? Dengan kepapaan, dengan kesakitan. Ya. Dengan kesakitan, ya, dengan harta, bahkan Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat. Allah mengatakan dengan dua kata penekanan, wala nabluwannakum, lam dan nun taukid. Kalian benar-benar akan diuji, al-ju', kelaparan. Kalau perang kondisinya lapar apa enggak? Lapar. Saudara-saudara kita di Palestina kelaparan. Betapa nikmatnya rasa aman. Ya. Kemudian diuji dengan orang-orang yang meninggal. Rasul ini meninggal, ya, anak-anaknya saat beliau hidup. Kecuali Fatimah. Istrinya yang selama ini membela itu mesti meninggal di saat-saat beliau, ya, di apa namanya itu, oleh masyarakat kafir Quraisy, saat di, bukan di blokade apa di, hah? Di selama 3 tahun lebih beliau itu, hah? Di boikot sampai meninggal. Jadi ujian-ujian itu bukan kita doang, ya. Kadang ada orang yang curhat, anak mau curhat ini, aduh, duitnya punya, diambilin istri, anak pada nakal-nakal, mau makan juga kagak ada. Udah berapa lama sehari? Saya 2 hari belum makan. Ternyata ada yang lebih susah dari kita, cuman bedanya dia nggak ngomong, betul nggak? Masalahnya kalau giran ngomong dia minjem duit. Giran disuruh ngomong apa? Khawatirnya minjem. Sama, semua orang punya kesusahan, sama. Antum juga kelihatannya memang lagi banyak masalah. Kita harus memang ada masalah. Harus ada musibah. Harus ada saat-saatnya kita sakit. Kita diuji dengan orang yang meninggalkan kita yang kita cintai, dengan kelaparan, dengan sedikit yang kita miliki. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Disuruh memberikan kabar gembira buat kalian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan memberikan kebersamaannya bersama orang-orang yang sabar. Kenapa sih kita ketika diuji itu harus sabar, jemaah? Karena kalau tidak sabar, sudah susah, sulit, kepapaan, tidak sabar. Jadi double kita nih. Di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara. Ya, mendingan minimal di dunia sengsara, di akhirat apa? Masuk surga. Dengan apa? Karena dengan diuji, kita sakit, contohnya menggugurkan dosa-dosa yang tak tembus dengan tobat kita. Dengan sakit maka Allah akan angkat derajat kita. Dengan sakit kita akan berhenti dari kemaksiatan. Dengan sakit maka kita akan lebih dekat dengan Allah. Itu dengan sakit. Coba orang setiap hari sehat dan lain sebagainya, ia tidak akan menghargai betapa mahalnya kesehatan. Jadi ujian itu harus ada, ya, kesulitan itu harus ada. Agar apa? Agar kita tahu, ya, betapa kita ini butuhnya terhadap pertolongan Allah. Jadi ujian-ujian yang kita dapatkan, ya, maka
harus diobati dengan kesabaran. Kata orang Arab, as-sabru kas-sabiri murrun fi mudhaqatihi walakin ahal awaqibuhu ahla min al-'asal. Sabar itu seperti pohon sabar yang pahit, yang bau, ya, murun fi mudhaqati, kalau dicicipi pahit sekali, akan tetapi ia akan menjadi obat bahkan lebih manis daripada madu. Jadi kita harus kadang-kadang harus menelan pil pahit seperti obat. Kadang-kadang yang pahit itu menjadi apa? Menjadi obat. Agar kita merasakan bahwasanya hidup ini tidak akan senantiasa mulus sebagaimana jalan. Kok lempeng terus, kita ngantuk. Harus ada beloknya ke kanan ataupun ke kiri. Agar kita apa? Bahwasanya kita ingin dengan kehidupan ini kita bermain dengan takdir Allah Ta'ala dengan permainan yang cantik. Banyak orang-orang yang sudah diuji sebelum kita ini. Diuji dengan keimanannya. Karena kata para ulama, sabar itu ada pada tiga kondisi. Sabar dalam ketaatan. Dalam menjalankan ketaatan kita butuh kesabaran. Kajian rutin harus sabar. Salat berjamaah harus sabar. Kadang imamnya panjang bacaannya, kadang pendek, harus sabar. Ya. Ketika kita ibadah salat, maka butuh kesabaran. Puasa butuh kesabaran, semua membutuhkan kesabaran. Yang kedua, sabar ketika menjauhi maksiat. Bukan tidak bisa kita melakukan maksiat ini, tapi kita sabar menahannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mampu mengendalikan syahwatnya, dia bisa saja melakukan perzinahan, minum khamar, berjudi, bermaksiat, akan tetapi apa? Dia tahu maqama rabbih, kedudukan Allah di dalam hatinya. Wa naha nafsa 'anil hawa, kemudian ia tidak melakukan kemaksiatan. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, balasannya adalah surga. Nanti di akhirat orang-orang yang sabar dengan getirnya kehidupan dunia ini, ya, akan Allah tabaraka wa ta'ala celupkan dulu ke dalam, ya, lautan kehidupan. Jadi seluruh hidup dunia itu sengsara, baru celupkan ke surga sedikit aja. Kata Allah, apa kamu mendapati kesulitan, kesusahan, kepapaan? Lah ya Rabb, enggak, padahal baru secuil. Apalagi kalau mukhalidina fiha, kekal di dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka nanti orang-orang yang diuji, Allah akan ringankan masuk surga. Kenapa? Tidak sempat melakukan maksiat. Ya? Apa yang mau dihisab? Uang tidak punya, rumah tidak punya, badan sakit. Maka akan apa? Gampang masuk surga. Jadi pengen masuk surga karena kaya apa karena miskin jemaah? Mendingan masuk surga itu karena menjadi ahli syakirin atau ahli sabirin? Mendingan mana? Ya tergantung antum sekarang ini. Posisi kita ini di mana? Kalau kita dikasih badan sehat, kemudian harta banyak, pekerjaan juga bagus, istri cantik, anak-anak lucu-lucu, berarti diujinya harus dengan apa? Lolos, supaya jadi orang sakirin. Tapi kalau kita tidak punya, nikah juga belum, pekerjaan seadanya, ya, cita-citanya apa? Masuk surga. Ya harus sabar. Dan yang ketiga yang tidak bisa kita lewatkan adalah kita ini pelaku dosa. Saya bisa duduk di sini itu karena aib saya tertutup. Kalau tahu, wah mungkin saya lebih malu dibandingkan putri salju.
Karena Allah as-sittir, Allah yang maha menutup, Allah al-afu yang memaafkan, Allah al-ghafur yang mengampuni, Allah at-tawab yang menerima taubat kita. Karena itu Rasul mengatakan kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam ini ada pelaku dosa, dan sebaik-baiknya yang melakukan dosa ada yang bertaubat. Masalahnya bukan pada dosanya, pada taubatnya. Bahkan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini menjadi motivasi buat kita jemaah, bahwasanya Allah cinta terhadap orang-orang yang mensucikan dirinya. Kenapa? Karena berlumuran dengan dosa dan maksiat. Kita ini kan mendapati Al-Qur'an innallaha ma'as-sabirin, baru gatel aja udah kagak sabar. Baru diuji dengan sakit gigi aja sudah tidak sabar. Juga kita mendapati ayat lain innallaha ma'alladina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Aduh, saya ini enggak bertakwa. Takwa itu kalau di masjid. Kalau udah keluar masjid pakai kacamata hitam, kenapa? Supaya enggak kelihatan jelalatan. Tapi bukan yang hitam-hitam kacamata, enggak gitu juga ya. Jadi jemaah yang hormati Allah tabaraka wa taala, ayat ini menjadi motivasi buat kita. Bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ada 99 yang ia bunuh. Kemudian 99 orang yang dia bunuh meminta fatwa kepada ahlul ibadah. Hal li min taubah? Apakah saya bisa bertaubat dengan membunuh 99? Tidak. Tanggung, bunuh sama dia. Makanya hati-hati jangan berfatwa. Jadi 100 sama dia. Tanya kepada ahli ilmu, apakah saya bisa bertaubat? Bisa. Pergi ke satu wilayah. Belum sampai ke wilayah tersebut, dia sudah meninggal. Tapi Allah adalah zat yang penerima taubat. Tapi kita harus pandai-pandai. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, di penghujung 42 hadis yang beliau sampaikan, di penghujungnya menarik untuk kita kaji. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis kudsinya? Ya bena Adam, wahai anak Adam, ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa berharap kepadamu, aku tak peduli seberapa berlumuran dosa yang ada pada dirimu. Ya bena Adam, lau balagot dunubaka ananas sama. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh langit dengan dosa-dosa, thumma staghfartani, lantas engkau meminta permohonan ampunan kepadaku, apa kata Allah? Akan aku ampuni dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa maksiat, dosa syahwat, dosa syubhat, kita lakukan semuanya, thumma lakitani, kita ini akan berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Semuanya kita akan berjumpa, akan tetapi engkau tidak melakukan kesyirikan. La ataituka biqurabiha maghfiratan, kata Allah, aku akan datang sepenuh bumi itu pula ampunan. Ini bermain dengan Allah tabaraka wa taala, ini adalah mengenal agamanya, mengenal rasulnya, mengenal nama dan sifatnya. Maka dengan seperti itu, kondisi apapun kita ini jamaah, imma ketika diuji dengan kekayaan, kita tidak sombong, kita tidak congkak, justru kita merendah dengan bersyukur. Ketika kita pun diuji dengan kesulitan, diuji dengan penyakit, diuji dengan kepapaan, kita pun akan bersabar. Kenapa? Karena ada orang yang lebih sakit daripada kita, yang lebih susah dibandingkan kita. Kita bersabar. Ketika pun kita melakukan dosa, maka
itu sudah menjadi tabiat manusia. Yang penting adalah bagaimana seiring melakukan dosa dan maksiat, sebanyak itu pula kita memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu taubatan nasuha yang akan diberikan dua hal, diampuni dosa-dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi dalam surga itu adalah orang-orang pelaku dosa, tapi mereka melakukan apa? Taubat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kesimpulannya jemaah, untuk bisa bahagia itu ada berapa cirinya? Satu, bersyukur ketika diberikan nikmat. Dua, sabar ketika diberikan ujian. Ketiga, ketika bermaksiat segera beristighfar. Ketiga hal ini jemaah, dengan nikmat kita akan tahu betapa Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghani, Al-Qawi, Al-Matin. Ketika kita sabar, maka kita akan merasakan kelembutan Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Latif, Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Mannan. Ketika kita melakukan dosa, kita akan merasakan sentuhan nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Afu, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, dan seterusnya. Karena itu, kenali Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya pengenalan. Karena kata para ulama, masakinu ahli dunya dakhalu fiha, orang yang paling miskin adalah hidup di dunia, walam yaduk ma atyab ma fiha, tapi dia tidak merasakan cita rasa terbaik di dunia ini. Apa itu? Yaitu mengenal Allah dengan namanya, dengan sifatnya, dan dengan perbuatannya. Ketiga hal ini, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika diuji, bertobat ketika melakukan dosa, semua ini adalah takdir, semua ini adalah ya apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan yang terbaik kepada hambanya. Tinggal kita aja nih. Kebalikannya, solusinya, ketika diberikan nikmat jangan sombong. Ketika diberikan ujian, maka jangan putus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita melakukan dosa, jangan merasa aman. Allah Maghfur Rahim, besok aja tobatnya. Sebelum matahari terbit esok, dia sudah dikubur. Maka wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Segeralah menjemput ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan diberikan dengan yaitu surga melebihi luasnya langit dan bumi. Baik, itu saja jemaah yang terhormati Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealfaan. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Adapun apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ketika pun kita diuji, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersabar. Dan ketika kita melakukan dosa, maka kita adalah orang-orang yang bersegera menjemput ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin wal muslimati fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.